Oke, di sebelah kiri kalian sudah ada sesuatu yang ditutupi dengan kain. Apakah yang sesuatu ini akan membawa kalian bad luck hari ini? Kita lihat bersama, buka bersama. Ada meja besar ditutupin kain. Aduh, ini pasti harus masak ingredients-nya dari yang ada di depan itu. Tapi isinya apa saya belum tahu. Saya sih ngarepin binatang yang hidup. Jadi yang cewek-cewek sama yang agak-agak kalah itu ketakutan. Aduh, ternyata bukan siput. Melainkan ubi-ubian. Ada kentang, ada ubi, ada tales. Ah, ngeblank juga saya akhirnya. Yang aku tahu di situ ada tales, ada ubi ungu, ada beet, udah gitu ada sweet potato dan juga ada kentang biasa. Yang lain aku nggak tahu. Saya berpikir, wah bisa jadi kolak nih. Boleh nggak ya bikin itu? Ada ubi-ubian, ada beetroot, buah beet, talas, singkong, kentang, ubi merah, dan juga ada ubi jelembu. Ini adalah bahan-bahan pokok di Indonesia. Ya, umbi-umbian ini. Dan juga adalah makanan-makanan atau bahan makanan staple di pedalaman Indonesia. Kalian ngerti arti staple? Yang kita makan selain nasi. Ya, dan juga umbi-umbian, singkong itu adalah mata pencairan kebanyakan orang-orang di daerah. Ya, nanam itu singkong dijual lagi hasilnya selain karbohidrat, selain beras, pakai ini. Ya. Ya nggak suka lah suruh bikin masakan stunning dari umbi-umbian. Saya biasa makan umbi-umbian tuh kalau nggak direbus, di bake aja kok, nggak dibikin macem-macem. Om Henry kelihatan bingung, nggak suka sama challenge ini. Kalau nggak suka sama challenge, pulang aja, Gi. Tuh kan bener, bikin masakan dari umbi-umbian dan juga harus stunning umbi-umbiannya. Oh my God, nggak tahu mau masak apa nih. Di challenge ini juga kalian, ingat harus membuat umbi-umbian ini menjadi bintangnya. Kalau kalian mau protein, kalian boleh ambil dari pantry MasterChef. Dan kalian boleh membuat appetizer, main course, ataupun dessert. Tetapi ingat, umbi-umbian ini harus menonjol. Dan kami tidak mau ada side dish. Dalam arti kalau misalnya kalian dapat singkong, kalian ambil singkong, kalian bikin keripik singkong. Today that's not the challenge. Kalian mengerti? Yes, sir. Aku udah kepikiran banget. Itu umbi-umbian aku mau olah jadi dessert. Nih otak bener-bener harus mikir bener-bener mau dibikin apa biar stunning. Susah banget. Kalian akan bebas hari ini untuk masak apapun kalian mau. Asal pakai ubi-ubi yang tersebut. Senang nggak? Wah, menarik nih. Eh? Jangan terlalu senang. Karena no Indonesian food. Jangan juga bikin satu mangkok kentang goreng doang. Saya mau kalian explore. Ya, kalian mikir dan fokus. Aduh, pusing lagi saya. Ternyata nggak boleh masakan Indonesia. Harus Western food. Aduh, pusing saya. Wah, ini challenging banget. Create sesuatu yang luar biasa untuk kita hari ini. Jangan makanan yang standar aja. Ya, presentasi bagus sekali. Rasanya yang pas. Kita hari ini, saya dan Chef Arnold, mau makan yang enak sekali. Karena tinggal cuma 13 orang. Tidak ada lagi yang main-main. Harus enak sekali. Aduh, kacau. Kacau semuanya, hancur. Planning awal hancur. Ternyata di challenge kali ini, walaupun bahan-bahannya lebih banyak di Indonesia, kita nggak boleh masakan Indonesia. Oke? Okay? Yes, sir. Setuju? Yes, sir. Good. Pemenang untuk challenge ini akan mendapatkan immunity pin. Wow. Yang bisa menyelamatkan kalian dari elimination test.
dan bisa menyelamatkan dan mensecure posisi kalian di galeri MasterChef ini. Pengen banget, udah dari lama kepengen tapi nggak pernah dapet-dapet. Ya, untuk challenge kali ini, karena ini yang menitipin dan motivasi aku tambah gede, jadi aku siap banget untuk jalanin challenge kali ini. Oke, kalian boleh memilih lebih dari satu ubi-ubian untuk di challenge ini. Dan, again, look, immunity pin, perjuangkanlah. And win this immunity pin, ya.